Hari ini kita Nusantara mau merapat di kiasnya ID Japanese, teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share, teman-teman. Oke, terima kasih. Yes, di Japanese hari Senin lagi ramai nih teman-teman. Teranjangan 150.000 teman-teman. Harganya 60.000. 60.000. Oke. Ya, oke. Kerbau 60.000. Ya, coba sih, Bang. Ya. 50.000. Entar lagi tak jemur lah. Ayo. Rio, 150. Anakan 1,5. Cicak timur berapa? Timur 2,5. 2,5. Anakan 27 ya? 27. Kalau anakan harganya 270. Oh, kalau yang ini anakan ini biasa 420. Nah, ini pacitan bos, tinggal pilih. Ready bos. Dari jenggot Jawa. Jenggot Jawa baru ready langsung. Baru ready lagi. Ada lampu bos. Ya. Lampu solo 37 ini bos. Solo 37 ya. Ya. Bos. Dari gunting hitam. Harganya 80.000 teman-teman. Ini mulus-mulus sih. Ada yang mata putih. Ntar WA agar di pak siapa gitu. Ambil mini lokal 300.000 teman-teman. Kalau kecil ya belum kelihatan bos. Kalau udah gede ya kelihatan bos. Kalau pas kecil aku udah kira dari mukanya kepalanya kecil. Kalau yang putih nanti ya ini ya kakinya. Lagun pacitan berapa? Pacitan 100.000-an. Ready banyak. Lagun pacitan 100.000-an. Ready banyak. Oke. Makasih, Pak. Ya.
Pencet Jatim 80 ribuan teman-teman. Jangan-jangan baru ready bos. Ya, wow tuh. Kalau ya. Ya, 140. 140. Banyak banget deh. Harusnya 150, nawar 10.000. Ya. Wes, habisin pokoknya. Cerucuk gerbau harganya 50.000. Ramyong muda rawatan udah makan pur harganya 1,2. Kendal tuh. Gula naik. Tapi so Mario. Kayak lu ngoke minyak anu. Caplang. Bayi bayi. Ini waktu jauh gue kore. Itu lanang. Tawa. Foto lanang ya. Iya. Emang kayak cuman banget. Bikin no. Cuma kaki ini kayak lu ngoke anu rapor poin so Mario. Aku soalnya pernah gini sih. Agak-agak anu tadi. Sholat bos ya. Sholat. Pentas bos. Ya. Jawa Timur. Semua Jawa Tim. Kepala hitam ini bos. Ya. Masih dikit ini kepala. Nah ini nih. Bisa nyampe belakang ini bos. Ya. Nah, sampai kan? Belakang ya. Iya. Ini masih kerotolan ini. Ini jantan ini bos. Jantan. Mulus ya. Ya oke. Langsung bungkus ya. Langsung bungkus. Oke. Oke. Manyar kepala mas 40.000 jantan. Ini emper Jepang sama zebra fin impor harganya 400 satu pasang, yang MJ 2,5 satu pasang. Ini Wambi Mini Super harganya 3,5. Strawberry Fin harganya 100.000 satu pasang. Samperling 35.000. Leci Papua harganya 25.000. Ini leci Jakun Bali harganya 30.000. Gelang Hong Kong berapa mas? 2,500. Ini
Galak putih dewasa 600 ribu. Serindit 50 ribu. Ini perkutut, perkutut lokal 20 ribu. Palas sepasang berapa nih? Palat 14. Palat satu pasang 1,4. Oke, jambul 500 ribu teman-teman. Raja Perling 700 ribu. Pasti mantap apa mas? Yang mulus 2,5, bondol 2,3. Mulus 2,5, bondol 2,3. Ada banyak banget. Banyak banget deh. Di rumah masih ada. Ya. Kalau aja, kalau galak Hongkong satu pasang. Ya. Harga satu pasangnya 5 juta, Bos. 5 juta. Ya. Oke. Okay. Ini omnya punya pokse Hongkong menuker. Menuker. Jadi ya, tinggal tuker tambah aja. Ya, oke. Okay. Oke, okay, Bos ya. Oke. Okay. Mantap. Ini yang jalan, ringnya putih. Nah, yang jantan ringnya kuning ya. Oke. Okay. Jadi kalau jantan nih kepalanya agak gitu. Nah. Jadi biasanya enggak lihat dari apa anaknya itu enggak? Enggak. Enggak. Kurnya lu kurur bulat atau kurur masih halus? Salat bos ya? Galak suren andakan. Galak suren lohan. Lohan ya. Oke. Okay. Oke, okay, salat. Jantan nih bos. Ya jantan. Oke. Okay. Okay. Ini omnya yang beli nih. Ya mantap. Mantap. Iya ya, mantap. Ya. Suren Jakarta harganya 20 ribu. Kerucut jatin harganya 30 ribu. Ini bos kita lagi pengen borong buat taruh di aviarium ini. Buat taruh aviarium ini, ya. Hari ini ngambil apa ini? Pernggak sepasang, bukan burung-burung kecil yang sepasang deh. Ya. Ini buat di bawah tak kasih masukan untuk beranjangan. Ya, buat di bawah beranjangan. Ya, beranjangan yang di bawah itu. Ya. Bagus. Terus ini untuk milih beranjangan jantan betina itu, tak kasih tahu pengalaman saya ya. Ya, ya. Pengalaman saya kalau yes, beranjangan jantan tuh ditiup begini ada bulunya nih. Tuh, oh, bulunya, itu ada bulunya ya. Bulunya pada nempel. Itu jantan. Jantan. Kalau betina ini ditiup enggak ada bulunya. Oh iya, enggak ada bulu. Itu betina. Ya. Betina ya. Ya. Soalnya ada bulunya nempel di bulu halus ya. Jantan. Ya. Nah, kadang tak kalau dilepas jambul dia. Kalau dipegang begini enggak mau jambul. Ya. Dilepas jambul yang jantan. Lepas jambul ya. Ya, ya. Betina juga jambul. Itu ya, bedanya ya begini. Ada bulunya jantan. Ya. Ditiup itu polos malas begitu ya, ya, bersih begitu ya betina. Betina. Oke bos. Oke. Satu pasang satu orang. Masuk ke aviari ambil anis juga. Anis ya. Pasang. Sepasang trotolan. Trotolan ya. Mantul pokoknya. Mantul ya.
Jadi kalau miara anis dari trotol tuh kita istimewanya itu kita puas. Iya. Jadi kita ngeliat dari trotol sampai udah mutasi warna, nggak ada bosen-bosennya pokoknya. Iya. Mantap. Namanya ini burung tekus sniper. Sepasang 100.000. Masukin yo. Keren suaranya. Tepus sniper bos. Sniper. Ya, sold out. Sold out lagi. Sepasang 100.000. Ya. Bagi api hari ini nih. Iya. Mantap. Okay. Mantap. Anis merah trotol jaminan jantan. Harganya 1 juta. Pakai ring teman-teman. Kalau yang ini harganya 4,5. Anis merah trotol juga. Ini anis cendana bawah. Cendana 3,5. Anis cendana 340. Trotolan nih. Kembang 5,5. Anis kembang 5,5. Sudah hijau 600.000. Jovin harganya 5,5 mulus. Raja pering. Pasang 14. Satu pasang 14, ya. Raja pering. Ini jantannya. Yang ini betina. Murai Borneo Gacor. Harganya 1.400.000. Tosei Hong Kong Gacor. Harganya 2.500.000. Mari mas. Oke, mari ya, pak. Tolong dulu ya. Oke, sukses selalu ya, bos. Lancar jaya terus. Lancar jaya. Ya, oke, mantul. Sip. Ya, oke. Ya, oke, okay. Okay, terima kasih teman-teman. Sudah mampir ke channel kita Nusantara. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.